Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Dan sekarang Bang Koboy mau review motor. Terus terang saya jarang sekali nge-review motor. Barangkali malah belum pernah. Tapi karena ini motornya bagus, jadi saya tertarik buat nge-review. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau ada saya salah-salah kata, jangan diketawain. Tapi tolong diajarin, supaya ke depan saya bisa nge-review motor lebih baik lagi. Jadi ini saya sudah ada di depan showroom Pusio Motorcycle. Ini di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Dan hari ini Pusio Motorcycle sedang meluncurkan atau meluncurkan 3 motor barunya. Ini bukan motor baru, tapi varian baru. Oke, kita mulai satu persatu. Kita mulai dari yang biru ya. Ini adalah motor yang paling laris dari mereka, yaitu motor Jengo. Ini 150cc Euro 4. Sudah pakai ABS. Udah hidrolis teleskopik. Terus untuk di belakang itu hidrolis shock absorber. Ini modelnya, ini untuk 2 orang. Nah, kita lihat di depan. Ini kalau dinyalain lampunya, ini keluar DRL-nya nih. Keren kan? Keren. Oke, karena ini siapa yang nyetekin kuncinya, saya nggak tahu nih. Terus ini bannya ukuran berapa ya nih bannya nih? 120/70 ring 12. Ya betul ya? Nah, ini udah dicetekin. Oh, ini speedometernya kayak gini nih. Ini ada indikator ABS, sen, kiri kanan, lampu. Kalau dipencet, ini kalau dipencet, trip A, kilometer, dan seterusnya. Oh, ini odometernya. Kemudian, ini kalau dicetekin ke kiri, ini bagasinya, cukup lega sekali ya untuk satu buah helm. Nah, kalau ini nggak bisa dibuka. Bukanya lewat sini nih. Oke. Nah, di sini ada apa nih? Oh, ini buat barang bawaan nih, buat nyantelin apa gitu. Ini kuncinya saya copot karena di sini ada tempat kunci lagi. Coba saya tekananin. Oh, ini apa nih? Oh, ini buat ngecas nih. Buat ngecas di sini ada power outlet nih, 12 volt. Ini kelihatan. Buat ngecas HP di sini. Lalu untuk sebelah kiri, ini buat ngisi bensin. Buat ngisi bensinnya di sebelah sini ya. Wah, boleh juga nih. Keren-keren. Ganti lagi. Ini saya naikin. Ini gede banget ya. Si Jengo ini 150cc. Dan ini harganya cukup mahal ini. 50 juta. Oke, kemudian kita lihat. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu ada angka 55. Ini mengingatkan kita pada skuter pertama Pusio pada tahun 1953. Wah, ini peleknya ada logo Pusio ya. Oh, mantep. Nah, ini apa nih? Oh, ini buat footstep, buat boncengers. Terus apa lagi? Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Ya, motor kayak gini doang. Gampang banget ya. Cepet banget nih nge-review motor. Ini sennya kiri kanan. Lalu ini klaksonnya, ini lampu, pengaturan lampu, dan ini untuk starter motor. Kemudian kita lihat di motor kedua. Ini warnanya baru. Warna grey, ini warna baru. Modelnya sama, yang beda adalah joknya. Kalau di sana kulit hitam, ini kulitnya kulit coklat. Nah, sama aja. Warnanya aja yang beda. Ini warnanya lebih dop ya. Kemudian satu lagi pilihan warnanya adalah warna merah. Warna ngejreng. Ini ada logo Pusio di sini.
Ini peleknya kayak pelek mobil ya. Oke, nah di belakang Anda bisa lihat juga model-model motor Puseo yang lain, 1, 2, 3 di dalam showroom juga ada. Oke pemirsa, kira-kira itu saja review dari saya secara singkat mengenai motor Puseo Motorcycle. Ini varian-varian Jengo versi terbaru 2019. Untuk lebih jelasnya silakan Anda datang sendiri ke showroomnya Puseo Motorcycle di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Jadi kalau yang biru sama yang merah ini adalah varian Jengo SS, kalau yang tengah ini adalah varian klasik. Kalau sini joknya warna hitam, kalau disitu warna coklat, warnanya pun juga beda. Tapi spesifikasinya sama aja, 150cc semua. Wow, gede banget. Ini kayaknya tinggi banget ya buat kaki saya. Tapi kayaknya mantep ini. Wah, oh, cuman karena nggak pakai helm jadi saya nggak ke jalan. Ntar diomelin. Cuman muter-muter aja. Ini padahal udah cocok. Apa? Udah cocok ya? Nama Jengo dan Bang Koboy. Coba cobain sekali lagi ya. Asik buat liputan nih, Bang. Buat apa? Oh, buat liputan asik ya. Wih, mantep loh. Ini mah sama motor Jepang yang 150cc kayaknya beratan ini ya. Ya benar ya. Mantap. Harganya tuh buat ngangkat aja berat banget. Ini harganya kalau nggak salah 50 juta. Menurut saya lebih baik saya pikirin dua kali kalau mau beli motor 50 juta. Tapi ini asik, hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan. Oke teman-teman, itu tadi review singkat saya mengenai motor Puseo varian Jengo versi 2019. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe. Silahkan tulis di komentar, pantas apa enggak saya nge-review motor. Kalau Anda jawab semuanya pantas, berarti besok saya akan nge-review motor-motor yang lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. Jadi di dealer Puseo Motorcycle di Cipete ini, selain menjual produk-produk, mereka juga sudah menyediakan fasilitas bengkelnya. Jadi Anda nggak usah khawatir, ini adalah fasilitas servis atau bengkel dari Puseo Motorcycle. Oke. Mantap ya.